hamparan rumput yang hijau dan segar, menjadi latar dari Desa Cinta Bodas, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Di desa ini terdapat lumbung ternak wakaf milik Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap. Sejak beberapa tahun terakhir, lumbung ternak wakaf sudah memberi manfaat kepada masyarakat di beberapa wilayah Tasikmalaya. Yang diberdayakan oleh LPW sendiri sampai saat ini itu 47 orang yang itu yang diberdayakan secara mendapatkan upah bulanan ya. Kalau ada pun yang diberdayakan dengan upah harian, itu seperti pembukaan lahan baru, terus perawatan lahan odot itu sendiri, itu banyak sekali. Jumlah dengan jumlah keseluruhan itu ada 100 orang. Itu di luar karyawan LPW? Keseluruhan dengan jumlah yang mendapatkan upah jadi karyawan jadi LTW itu sekitar 57, ada pun yang di luaran sana itu ada sekitar 50 orang yang kerja mendapat upah harian. Dengan adanya pemberdayaan melalui lumbung ternak wakaf ACT, jangkauan manfaat pun semakin meluas di penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri melalui Global Kurban di tahun 2018 lalu. Domba-domba yang ada di sini dipelihara dengan cara yang profesional oleh tangan-tangan yang berpengalaman di bidangnya. Mulai dari bentuk kandang yang luas dan nyaman, kualitas pakan, perawatan bibit berkualitas untuk menghasilkan domba yang sehat, dan kualitas daging yang baik. Kebersihan ternak secara detail, bahkan rutin dimandikan agar tetap bersih dan sehat. Dari ribuan ekor domba lumbung ternak wakaf, tahun ini 1.200 ekor lebih domba siap memenuhi kebutuhan Global Kurban ACT. Kalau saat ini, untuk tahun ini aja kita udah yang disiapkan dengan jumlah ternak yang ada di sini, keseluruhan domba yang ada di LTW sekarang itu sekitar 4.600. Nah, ada pun yang disiapkan untuk kurban itu 1.400-an yang udah siap kurban. Melihat potensi lumbung ternak wakaf di Cinta Bodas, ACT kini melakukan pengembangan dari sektor peternakan sapi. Untuk tahap awal, LTW Tasikmalaya ini sudah merawat sapi jenis pedaging, yang nantinya akan menjadi produk unggulan kurban di tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, lahan pakan berupa rumput odot semakin diperluas. Pemberdayaan tenaga kerja lokal terus dilakukan, tidak hanya kaum lelaki, tapi di lahan LTW ini juga memberdayakan ibu-ibu untuk mengurus lahan odot lumbung ternak wakaf ACT.